Pihak Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 7 Kota Semarang menyatakan siap menggelar pembelajaran tatap muka dengan jumlah siswa terbatas, yakni 30%, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kepala SMK Negeri 7 Kota Semarang, Samiran, menyatakan SMK Negeri 7 Kota Semarang ditetapkan sebagai salah satu sekolah yang diizinkan menggelar tatap muka pada Senin 30 Agustus 2021. Dan pihak sekolah sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk menggelar pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Rencananya sebanyak 30% siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka diutamakan siswa kelas 11 dan 12 dengan pertimbangan para siswa belum pernah bertemu dengan guru serta untuk mempersiapkan siswa kelas 12 untuk mengikuti praktek kerja lapangan. Aturannya dari Sekda maksimal 30%. Bagi kami-kami ini, kalau di cabang 1 itu ada 14 SMK, 14 sekolah, meliputi SMA dan SMK. Kalau di Kota Semarang ada SMK 2, SMK 6, SMK 7, dan SMK 11 di cabang di Kota Semarangnya itu SMK-nya. Yang siap ya? Yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas untuk melaksanakan PTM besok hari Senin sebisa mungkin, karena memang dipersilakan mulai hari Senin, meskipun nanti bisa fleksibel. Misal perlu ada koordinasi untuk penyiapan yang lebih matang, ya mungkin tidak hari Senin, tapi mungkin hari Selasa atau hari Rabu gitu. Di Kota Semarang, SMK yang ditunjuk untuk menggelar pembelajaran tatap muka antara lain SMK Negeri 2, SMK Negeri 6, SMK Negeri 7, dan SMK Negeri 11. Karena sudah lolos uji coba pembelajaran tatap muka. Astika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.